Assalamualaikum friend, apa kabar kalian semua? Semoga friendku semua yang udah subscribe channel Jajal Dosing, yang nonton terus videonya dan yang terus dukung channel Jajal Dosing, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik dan dilancarkan semua urusannya, amin. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu friend, karena subscribe itu gratis. Friend ikuti terus videonya ya, jangan di skip-skip, karena detail unit ini, pajaknya, terus harga, lokasi, dan nomor HP ada di dalam video ini ya. Jadi tonton videonya sampai selesai. Ini videonya udah tak anggap detail ya friend ya. Selebihnya cek langsung unitnya di lokasi ya friend. Jadi jangan, kan harga udah ada di video, jangan minta harga kecuali langsung cek unitnya aja. Oke. Ini aku mau jual CR-V 2.0 ya, 2.0 atau 2000cc tahun 2007, otomatik ya. Terus nopolnya AB, tak kasih lihat STNK nya friend. Ini ya STNK nya nih, AB ya, AB. Terus ini ya 2000cc ini, terus 2007, pajak tahunannya ini nih, masih sampai 17 April 2020, masih lama friend. Terus ini pajak 5 tahunannya sampai 17 April 2023. Oh, PKB nya ini ya, PKB nya 3.940.000. oke, itu friend. Tak kasih lihat eksteriornya dulu ya. Udah nggak perlu nyalon-nyalon lagi nih friend, habis di salon ya. Ya wajar toh jual beli toh. Jadi kalau kalian nanya udah di salon, ya wajar lah. Nih, udah nggak perlu nyalon-nyalon lagi. Cat-catnya masih bagus. Nih tak kasih lihat dari depan ya. Headlamp utuh ya friend ya. Tuh, utuh, nggak ada menguningnya ya. Oke. Terus headlamp kanan nih, utuh bagus ya. Oke friend. Oke. Ini ya, kan masih banyak ya yang nanya ya. Ini bukan plat merah ya, ini plat cuman buat video aja. Ini kan Jajal Dosing. Oke. Tuh. Ini kalian lihat sendiri cat-catnya. Terus ini kaca-kacanya. Oke ya. Oke friend. Oke. Oke ya. Yang sisi kanan. Ya friend ya. Nih. Harga, soal harga mahal dan murah itu relatif friend. Sesuaikan dengan kondisi unitnya. Nih, kaca film juga masih bagus, kaca-kaca utuh bagus. Oke. Oke ya. Terus ini kasih lihat sisi belakangnya. Ini ya. Loh. Stop lampnya nih, friend. Stop lamp utuh ya. Enggak ada cacatnya ya. Oke, friend. Oke. Ini kaca belakang. Ya. Terus stop lamp kiri. Tuh bagus ya. Oke, friend. Perhatikan baik-baik friendku. Oke, oke. Ini bodi sisi kiri. Terus tak kasih lihat ban velgnya. Nih. Ya. Bibir-bibir velg utuh ya. Tuh bagus. Terus ban, ban juga masih lumayan lah. Masih 75%-an. Ya di persentase sendirilah. Ya. Tuh. Kaca-kaca kiri. Oke ya. Terus sekarang tak kasih lihat interiornya, friend. Interiornya. Ini door trim pintu kanan. Kanan depan maksudku. Tuh ya. Ya untuk mobil seumuran piro toh? 12 tahun yo wajar lah.
ya kan? Tuh. Nih, nat-nat pintunya. Ya. Oke. Sini jok-joknya. Oke, friend. 12 tahun itu sama aja anak SD, friend. Terus tak kasih lihat. Setirnya udah upgradean ya. Tuh udah enggak perlu ganti setir lagi, udah ada audio steering switch di sini. Dashboard tuh bagus ya, kisi-kisi AC bagus. Oke, friend. Nih. Jangan percaya sama omonganku lo, cek langsung ke lokasi lo, friend, ya. Nih kisi-kisi AC. Terus laci-laci. Oke ya. Kelengkapan dari baru ada semua. Itu door trim kirinya, ya. Ini jok kiri, armrestnya, oke ya. Konsol box tengahnya. Terus ini tuas transmisi otomatiknya. Untuk yang buat yang belum tahu aja, yang 2000 cc ini AC-nya masih analog seperti ini ya. Yang 24 yang AC-nya digital. Terus ini tak kasih lihat kilometernya, friend. Kilometernya jalan 175.783. 175.783 ya. Terus sekarang tak coba sun visor. Utuh bagus ya. Lampu baca hidup normal. Terus sun visor kanan. Oke, tuh bagus semua. Ini tempat kacamata. Oke. Terus ini lampu kabin hidup ya. Guys. Plafon-plafon bersih. Oke. Oke, friend ya. Oke. Nah, terus sekarang tak coba hidupkan mesinnya. Halus toh. Tuh, terus sekarang coba head unitnya. Normal ya. Normal. Tuh normal. Terus sekarang AC-nya. Dingin, friend, dingin. Asli dingin ya. Dicek langsung ya toh. Dicek langsung, enggak usah malu-malu, terus nek suka ya dicoba, dinego, di test drive, terus ini loh, friend. Fulus ya toh. Tuh, terus sekarang off power window. Power window. Itu loh bapaknya tuh bekerja keras tuh ya. Normal ya depan kiri. Belakang kiri normal, terus kanan depan normal, bilang kanan belakang oke normal, oke. Terus electric mirrornya gerak, friend ya, gerak 200 mau hilang wangi. Terus electric mirror spion kiri gerak ya, normal ya. Oke. Terus sekarang retract-nya. Oke, normal. Terus yang spion kanan retract-nya. Oke, normal semua. Terus sekarang jok baris kedua. Jok baris kedua. Ini ya. Tak liatin dari sana. Iki head unitnya uripno. Nih. Nih pintu belakangnya nih. Oke ya. Bersih ya. Bersih terawat. Oke, mamen. Oke. Aku bukan kentut ya, ini suara ini loh. Terus ini. Ini headrest monitor hidup normal. Ya. Jadi yang penumpang belakang bisa nonton. Ini armrestnya, oke? Oke, friend ya. Oke, sekarang tak tunjukin ruang bagasinya. Itu loh, ya. Bersih loh, bersih, lega. Jok-joknya utuh bagus ya. Tuh. Ini ruang bagasinya. Separatornya masih ada ya. Separator bagasi masih ada.
sini door trimnya, pintu bagasi, ya kan, nat-natnya, ya. Oke ya. Oke toh friend. Terus anu lang. Apa? Bonus nih. Woofer. Ban serep. Nah. Lengkap ya ban serep, toolkit, dongkrak. Ada semua. Sekarang kolongnya. Enggak ngasep juga ya. Tuh. Bersih toh friend. Bersih friend. Iya toh. Tuh. Sekarang tak kasih lihat ke ruang mesinnya. Tolong lang, ruang mesinnya lang. Yang itu besok nunggu videonya ya. Itu plat B 2008 yang 24. Kalian mau yang 2000 cc ada, yang 2400 cc ada. Ini ruang mesinnya bersih ya. Ruang mesin bersih. Mesin kering, halus. Ya toh. Nih. Ya, friend. Nih. Sip ya. Terus ini nat-nat kap mesinnya. Oh, ya resik tenan iki. Bagus nih ini, friend, friend. Beliau, beliau. Nih. Oke. Okay. Ini kalau kalian ada yang minat, langsung cek unitnya di rumahku di Jogja Kota atau telepon nomorku di 081-215-77-7700. Ya friend, tak buka di harga 119,5 juta nego. Negonya di tempat ya, negonya setelah cek unitnya, setelah test drive. Oke, seharga LCGC friend ya, tapi ya nyaman ini jauh. Oke. Oke, sementara gitu dulu. Ingat ya, 119,5 juta nego. Makasih udah nonton videoku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.